Halo, jumpa lagi di video saya. Kali ini videonya ya berisikan tentang fitur dari motherboard kesayangan kita Xtar B75 LGA 1155 ini sudah support multi display ya. Saat ini saya pasang dua monitor. Yang ini yang LCD merek LG ini yang display pertama, ini yang kedua. Ini sebenarnya TV ya. TV ukuran 24 inci. Koneksinya ke motherboard ini HDMI, sementara ini masih masih analog D-sub. Jadi saat ini mode displaynya ini adalah clone display ya. Ini kita minimize dulu, ini lagi nambang, ini nambang Avia Network CPU only ya. Jadi kalau kita klik kanan grafik option, masuk ke output, terus posisinya sekarang clone display ini ya, clone display. Jadi monitor adalah display pertama, TV digital saya yang Sunken ini display kedua. Jadi mau kita buat jadi extended ya. Jadi kita buat monitor yang display pertama, kemudian yang TV-nya jadi yang kedua. Kita klik ya. Oke, ini dia. Nah, ini display utamanya. Yang monitor 19 inci. Yang ini monitor kedua jadi extended. Ya. Oke, kita sorot yang ini pertama. Posisinya saat ini kita lihat lagi menambang Avia Network CPU only. Oh iya, speknya ini Intel Core i3, kita bisa lihat di sini ya. Ini Intel Core i3 3220, dual core 4 thread, RAM-nya 8 GB ya. Ini dia, menggunakan NVMe Imperion 128 GB. Kemudian untuk datanya ini hard disk mechanical laptop ya, bekas laptop punya. Jadi mau saya manfaatkan fitur multi display-nya. Di sini saya lagi buka ini berapa tab ini ya, tentang status menambang saya. Kemudian mau buat ke layar ini untuk nonton YouTube gitu ya. Jadi kita buka ini satu lagi ya, kita buka satu lagi Firefox, kemudian kita minimiskan ini, kecilkan, baru digeser ke monitor kedua. Nah, ini digeser ke monitor kedua. Oke, sementara di monitor pertama Mozilla-nya ini tentang status ya, kok lain ya, ya tentang status menambang kan. Sementara display kedua kita buat YouTube, buka YouTube ya, kita buka YouTube ya, YouTube.
Jadi memanfaatkan motherboard lawas, teknologinya yang masih, yang teknologi sudah lawas tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, di sini bisa kita lihat mana yang kita buka. Ya, ini kita lagi nonton YouTube di monitor kedua. Ya, LTT, Linux Tech Tip. Jadi, sambil sekali-sekali kita melihat monitor pertama kita, posisi nambang gitu ya. Jadi, apalagi kalau kita buat tiga display, satu bisa mungkin untuk yang lain dikerjai gitu kan. Udah gitu ini nggak pakai VGA tambahan ya, ini hanya menggunakan Intel HD dari prosesor i3-3220 ya. Oke, thank you, gitu aja videonya tentang multi display dari motherboard kesayangan kita Extar B75 LG155, prosesornya Intel i3-3220 tanpa VGA tambahan ya, sekalian nambang ini Avian Network ya. Kalau kita lihat sini CPU nya cuman saya pakai dua aja, dua thread, ini kan 4 thread ya. Ini cuman berapa derajat CPU temperaturnya, tak nampak ya, tuh 55 derajat Celcius ya. Udah gitu saya menggunakan virtual mesin lagi, ini lagi jalan virtual mesinnya ini. Kita jalankan lagi virtual mesin, satu virtual mesin aja gitu ya. Nah, sambil menonton YouTube, benar-benar ini motherboard disiksa ya. Tapi nggak terlalu panas kok, sangat bagus ini memang. Recommended lah ini bagi yang punya kantong pas-pasan, memanfaatkan teknologi yang ada. Ya. Oke ya, thank you very much.